kembali lagi sama saya Niko Pratama dari AMT IT Solution. Kali ini kita akan nge-review sebuah produk yang cukup menarik namun memiliki harga yang cukup terjangkau dan spesifikasinya memang sangat proper untuk daily work. Nah, kita kan sekarang tahu nih kalau semua kegiatan itu sudah beralih ke digital, memasuki era new normal, semua hal yang relevansinya dengan kerjaan harus kita siapkan. Ya jangan sampai kita tergerus sama situasi tanpa adanya antisipasi. Oke, Lenovo kembali menghadirkan laptop dengan spesifikasi yang cukup tinggi dan harga terjangkau. Bisa kita lihat produknya udah ada di samping kanan saya. Seperti yang kita tahu ya, Lenovo itu kan merupakan salah satu produsen laptop paling ternama yang paling banyak dicari di pasar Indonesia. Lenovo juga selalu mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru setiap tahun bahkan bulan. Dan kali ini produk yang akan kita bahas laptop tipe V14EL. Laptop tipe ini menjadi salah satu top seller dari brand Lenovo di region ASEAN, khususnya Indonesia. Karena mungkin salah satu faktor kenapa laptop ini menjadi top seller adalah harga yang tidak terlalu mahal, berkisar di angka 5 jutaan, jadi cukup terjangkau bagi semua kalangan. Oh iya, laptop ini memiliki kamera 0,3 megapiksel dengan single mic. Apalagi kita ini kan sekarang tahu ya, kalau misalnya kamera dan mic itu sangat-sangat dibutuhkan untuk melakukan video conference atau mengikuti webinar. Lenovo V14EL memiliki prosesor Intel Core i3 generasi 10. Intel mengklaim bahwa prosesor Intel Core i3 pertama dengan Intel Turbo Boost teknologi yang meningkatkan chip Intel dengan harga terjangkau ke segmen premium. Untuk kapasitas storage, V14EEL ini up to 512GB M.2 PCIe SSD, up to 2TB 5400RPM HDD, dan sudah support untuk dual drive. Sedangkan memori, up to 12GB DDR4 2666MHz SODIMM. Oh iya, produk ini OS-nya sudah Windows 10. Layar 14 inch Full HD dengan panel TN anti-glare. Memang laptop ini tidak direkomendasikan untuk bermain game karena resolusinya pun tidak terlalu cocok. Laptop ini sangat saya sarankan digunakan untuk para pekerja yang scope of work-nya tidak meliputi bidang desain atau editing video. Nah, kalau kita lihat dari tampilan fisiknya, laptop ini memang oke banget ya. Memiliki desain yang sangat modern, elegan, dan minimalis. Beratnya juga hanya 1,6 kg. Jadi cocoklah untuk Anda yang mobilitasnya tinggi. Untuk slot, V14EL mempunyai 2 kali USB 3.0 Gen 1, 1 kali USB 2.0 Gen 1, HDMI, SD card reader, dan audio combo jack. Kalau lihat dari keyboardnya, cukup standar, tidak ada yang spesial juga. Memang Lenovo mendesain laptop ini untuk para daily workers, bukan untuk para gamers. Oke, Lenovo V14EL ini memiliki baterai up to 35 Wh. Jadi kalau dikalkulasikan, mungkin laptop ini daya tahannya selama 2 jam jika sebelumnya sudah di charge 100% dan pemakaiannya intens. Namun jika pemakaiannya tidak terus-menerus, ketahanan laptop ini dapat bertahan selama 6-7 jam. Oke, Lenovo V14EL ini sangat reliable, portable, and pack a punch. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah produk ini sudah cukup proper untuk daily works? Tulis komentar Anda di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi. Dah.